Assalamualaikum teman-teman CPPAM. Hari ini kami mau melanjutkan pekerjaan untuk pembuatan irigasi pembibitan di CPPAM. Mari ikutin kegiatan kami hari ini. Let's go. Ini yang lagi ngebor-ngebor cantik ini bolang CPPAM, namanya Zelo. Tapi jangan khawatir teman, si bocil bekerja dalam pengawasan orang dewasa dan bor yang digunakan itu menggunakan baterai. Ini salah satu edukasi yang kita lakukan buat anak-anak agar mereka mencintai tanaman sejak usia dini. Menghadapi musim kemarau tahun 2023 ini, berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan tanaman yang ada di CPPAM. Salah satunya, kami membuat pengairan irigasi tetes. Di CPPAM, kami menanam berbagai jenis buah-buahan, dari yang sedang viral sampai ke buah-buahan langka, yang tentunya kami sesuaikan dengan kondisi alam CPPAM ya teman-teman, yaitu berada di kurang lebih 100 mdpl. Apa yang telah kami lakukan di CPPAM, kami berharap dan berdoa semoga CPPAM bisa menjadi agrowisata. Thank you.
Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.